Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita masih diberi taufik untuk berkumpul di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab yang baru, yaitu babus salah, bab tentang salat. Dan di bawahnya bab yang pertama adalah babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Dan pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita kapan mulainya dan kapan berakhirnya waktu-waktu salat. Kalau sekarang ya mungkin kita terbantukan dengan adanya jadwal, ya, di mana meskipun kita tidak mengetahui dalil-dalil tersebut, kita sudah bisa mengetahui kapan masuk waktu sholat dan kapan berakhir waktu sholat. Namun kadang-kadang kita safar, kadang-kadang kita rihlah, di mana kita mengandalkan ya matahari, dan disitulah kemudian kita akan mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat tersebut sangat bermanfaat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada malam hari ini dua hadis. Namun sebelumnya kita ingatkan kembali kepada jemaah sekalian ya tentang keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah apapun bentuknya itu ada kadang-kadang rasa jenuh di dalamnya. Kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, bahkan ya semua ibadah itu setan pasti akan datang kepada orang-orang yang sedang beribadah apapun bentuknya untuk mengganggu dia, mengurangi kualitas ibadahnya, atau bahkan membuat dia berhenti di dalam beribadah tersebut. Karena mereka atau iblis dan sekutu-sekutunya itu sudah mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya, kata iblis, akan menyesatkan ya umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis iblis bahwasanya tempatnya adalah di neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, karena ini merupakan sebuah hukuman yang sangat berat bagi dia, sehingga bukannya bertobat kepada Allah, justru dia ya mengumumkan bahwasanya dia akan menyesatkan umat manusia, menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ibadah yang kita kerjakan kecuali akan ada syaitan di situ untuk membisiki kita bagaimana kita mengurangi kualitas ibadah tersebut, atau bagaimana kita berhenti daripada mengerjakan ibadah tersebut. Dan menuntut ilmu itu merupakan diantara ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad
rahimahullah taala mengatakan tentang menuntut ilmu bahwasanya la ya'diluhu syai'un idza akhlasatin niyyah. Menuntut ilmu itu tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan dia selama orang yang belajar itu ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Karena orang-orang yang belajar bukan cuman itu saja yang akan dia kerjakan, tapi banyak ibadah-ibadah yang lain yang akan dia kerjakan dengan dia belajar. Dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui hak-hak Rasulullah, mengetahui hak-hak manusia, mengetahui hak-hak orang tuanya, mengetahui hak-hak teman-temannya dan sebagainya. Itu dengan belajar. Ya. Adapun ketika kita membandingkan dengan ibadah yang lain misalnya, dan semua ibadah adalah azim di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kebanyakan ibadah itu pada ya zatnya saja kita mengerjakannya kita dapatkan pahala. Kita berhenti mengerjakannya, maka ya tidak ada pahala lagi yang akan kita dapatkan. Adapun belajar, dia bahkan sampai kita meninggal dunia. Ya, sampai kita meninggal dunia, ketika kita belajar dan mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain, maka ini merupakan di antara amal jariyah. Di antara amalan yang tidak terputus pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya mungkin kita sedang tidur di rumah kita, ada orang yang pernah kita ajari sesuatu kebaikan, dia mengerjakannya pada saat kita sedang tertidur, maka kita juga akan mendapatkan ya pahalanya. Ini diantara ya keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu tersebut. Tayyib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis kita. Yang pertama adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah tersedia, dan tidak ada salat bagi orang-orang yang menahan hajatnya, menahan buang air besar atau menahan buang air kecil. Di sini kata-kata la salata, tidak ada salat, ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makna la salata, tidak ada salat, adalah salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang salat sementara makanan sudah terhidang, atau dia salat sementara dia menahan buang hajatnya, maka salatnya tidak diterima. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya makna la salata di sini adalah ya la salata kamila, tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna dari salatnya. Dan ini yang rajih wallahu taala alam, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya makna la salata, tidak ada salat, adalah tidak akan sempurna pahala salatnya. Bagi orang-orang yang salat sementara makanan sudah terhidang, atau dia sedang menahan buang hajat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, idza hadaral isya'u wal asya'u fabda'u bil asya'i. Kalau sudah masuk waktu isya dan makan malam sudah terhidang, maka dahulukanlah makan malam, kemudian solat isya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita jelaskan di sini bahwasanya ketika makanan sudah terhidang, di sini maksudnya adalah ya pada saat kita memang lapar. Ya, kita sedang lapar, kemudian makanan itu sudah terhidang. Karena ketika orang sedang lapar dan makanan sudah terhidang, dan dia sudah melihat ya makanan tersebut apa-apa saja yang disediakan, kemudian dia sholat, maka ini akan mengganggu kekhusyuannya di dalam sholat. Pertama dia lapar, kemudian dia sudah melihat makanannya, ya mungkin ada apa di situ, ada seafoodnya di situ, ya, ada makanan-makanan yang ya pokoknya membuat pikirannya akan terganggu, ya, sehingga ketika dia sholat, dia sholat, tapi yang dipikirkannya, yang dia pikirkan adalah makanan. Jangan sampai sudah habis makanan ini, apalagi banyak anak-anak, ada istrinya, ada orang tuanya, akhirnya mengganggu kekhusyuan dia pada saat dia sedang sholat. Begitu pula dengan orang yang menahan buang hajat,
Dan yang dimaksud dengan menahan buang hajat di sini adalah yang memang butuh kita menahannya. Maksudnya sudah kebelet, ya, sudah mau sekali buang air besar atau buang air kecil. Adapun kalau ada keinginan tapi masih kecil, masih ringan, artinya kita tahan tidak akan mengganggu kekhusyuan kita, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, silakan orang yang sedang sholat misalnya dia rasanya mau buang air kecil, dia boleh silakan lanjutkan sholatnya karena masih ringan, masih belum terlalu mau buang air kecil atau belum terlalu mau untuk buang air besar, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Adapun yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah yang memang ya sudah tidak bisa lagi ditahan. Kalau ditahan-tahan, ya maka dia akan terganggu. Dia akan terganggu, kekhusyuannya pasti akan terganggu. Ya, dia sudah mau sujud misalnya, akhirnya sujudnya pelan-pelan, ya pelan sekali. Ya, karena dia khawatir jangan sampai kalau ya, berlebihan nanti, ya, sudah tidak bisa lagi tertahan. Hingga akhirnya mengganggu kekhusyuannya. Nah, inilah yang dilarang di dalam hadis ini. Dan ini hukumnya makruh, dibenci. Maka orang yang mau sholat sudah qomat misalnya, kemudian dia ya sudah kebelet, maka dia mendahulukan buang hajatnya. Meskipun konsekuensinya adalah dia harus kehilangan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena inti daripada sholat itu setelah kita mengerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya adalah kekhusyuannya. Apalah gunanya seseorang sholat berjamaah kemudian sepanjang sholat dari awal takbiratul ihram sampai berhenti dia sholat, sampai dia salam, ya, yang dipikirkan adalah kapan ini imam berhenti sholat, kapan ini imam salam. Apalagi pada sholat subuh yang bacaannya panjang, dia berharap mudah-mudahan sudah ruku imamnya, ternyata imamnya ya melanjutkan lagi bacaannya. Ya, dia dengarkan, wah, nada-nadanya imam ini sepertinya nada-nada yang sudah mau ruku. Ya, ada kadang-kadang ya kalau mau berhenti itu panjang sedikit. Ah, ternyata ya imamnya kasih panjang sedikit, berpikir apa lagi ayat setelahnya. Ya, pada saat dia ingat dia lanjut lagi bacaannya. Akhirnya dia akan semakin terganggu. Ya, dia akan semakin terganggu karena dia berharap ya cepat selesai sholatnya supaya dia bisa buang hajat. Maka ketika dia sebelum sholat dan sudah ada perasaan ya kebelet tersebut, maka dahulukan. Bahkan ketika dia sudah sholat, sudah masuk dalam sholatnya, ya kemudian tiba-tiba perutnya mules misalnya dan mau buang hajat, dan dia sudah tidak bisa menahannya lagi, maka dia keluar dari sholatnya, menyelesaikan hajatnya, berwudu, kemudian kembali untuk melaksanakan ya sholat yang dia kerjakan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada larangan ini adalah supaya kita bisa mengerjakan salat itu benar-benar ya khusyuk ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala orang yang salat itu berdasarkan tingkat kekhusyukannya. Ya, pahala seseorang berdasarkan tingkat kekhusyuannya. Dalam beberapa hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbedaan pahala orang yang satu dengan orang yang lainnya, dan yang membedakannya itu adalah masalah kekhusyuannya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi." Seorang laki-laki selesai dari salatnya, sholat berjamaahnya atau sholat sendirinya, kemudian tidak diberikan pahala dari sholatnya kecuali sepersepuluhnya saja. Ada yang diberikan sepersembilannya, ada yang seperdelapannya, ada yang sepertujuhnya, ada yang seperenam, sampai ada yang seperdua, mendapatkan seperdua dari pahala sholatnya. Apa yang membedakan pahala-pahala ini? Yang membedakannya adalah ya tingkat kekhusyuannya di dalam sholat. Boleh jadi seseorang sholat di belakang imam yang sama, di shof yang sama, di shof yang pertama,
dan mungkin sama-sama di belakang imam, namun yang satu mendapatkan pahala yang besar dan yang lainnya tidak mendapatkan pahala kecuali sedikit saja. Sekali lagi, yang membedakannya adalah masalah kekhusyuannya. Sama-sama rukun-rukunnya semuanya dikerjakan, syarat-syaratnya semua dikerjakan, sunnah-sunnahnya semua dikerjakan, semuanya sudah terpenuhi. Namun masih ada satu hal lagi yang bisa membedakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah ya kekhusyuan kita. Dan juga seorang salaf atau beberapa salaf, salafus saleh, mengatakan innar rajulaini la yakunani fi sholati wa inna ma bainahuma kama bainas samai wal ardi. Sungguh ada dua orang laki-laki yang salat bersama-sama, kemudian pahala yang mereka dapatkan itu antara yang satu dengan yang lain itu perbedaannya seperti langit dan bumi, karena masalah kekhusyuan tersebut. Satu betul-betul khusyuk di dalam salatnya sehingga dia mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya tidak ada yang dia ingat dari salatnya sedikit pun. Dia bahkan lupa apakah dia tadi membaca Al-Fatihah atau tidak. Dia bahkan lupa apakah dia tadi waktu sujud membaca doa sujud ataukah tidak. Dan seterusnya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tersebut merupakan ibadah yang berat dikerjakan oleh orang-orang kecuali bagi yang khusyuk di dalam salatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya salat itu merupakan ibadah yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya kita lihat banyak orang pada bulan Ramadan misalnya, dia bisa berpuasa 30 hari, satu bulan penuh, namun salatnya masih bolong-bolong pada bulan Ramadan. Padahal kalau kita mau lihat, kalau kita mau timbang, menahan lapar dan dahaga sepanjang hari itu lebih berat daripada salat yang cuma satu salat 5 menit, 7 menit, 5 salat paling setengah jam saja. Sementara puasa 12 jam atau 13 jam. Tapi banyak orang yang bisa mengerjakan puasanya tapi tidak bisa mengerjakan salat. Padahal ringan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan salat itu merupakan ibadah yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam mengerjakannya. Siapa orang-orang yang khusyuk tersebut? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang dia yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan dikembalikan. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat datang orang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah salat yang benar?" Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, "Idza qumta fi salatika fa shalli salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang mau berpisah. Dia menyangka bahwasanya salat ini merupakan salat yang terakhir yang dia kerjakan. Setelah ini dia akan meninggal dunia. Nah, orang yang salat seperti ini mau tidak mau pasti dia akan khusyuk dalam salatnya. Kenapa demikian? Karena tentu saja dia akan mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada di antara kita, satupun di antara kita tidak ada yang mengetahui kapan dia meninggal dunia. Sekarang kita sehat, kita berangkat dari rumah kita untuk sholat sehat, tapi belum tentu kita masih bisa mengerjakan sholat yang berikutnya, karena yang namanya ajal bisa datang kapanpun tanpa kita prediksi sebelumnya. Bahkan ada yang datang sholat berjamaah di masjid dalam kondisi sehat walafiat, pada saat dia sedang sholat, pada saat dia sedang ruku atau pada saat dia sedang sujud, kemudian tidak bangkit lagi, ternyata dia sudah meninggal dunia. Padahal dia datang ke masjid, berjalan, masih sehat walafiat, tapi ternyata pada saat dia sedang sholat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya.
ya sudah habis apa kehidupannya di dunia ini, dan tidak pernah ada orang yang menyangka bahwasanya dia akan meninggal pada waktu yang seperti itu. Tapi ini terjadi, bukan satu orang, dua orang, sudah banyak orang. Dan memang kita tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita datang menjemput. Makanya Rasulullah mengatakan kepada orang yang bertanya ini, sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang mau berpisah, artinya mau berpisah dengan dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan kita dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya salatnya sangat khusyuk dan beliau mendapatkan ketenangan yang sempurna di dalam salatnya. Dan dikenal kalau Rasulullah mendapatkan sebuah masalah, ada sesuatu yang mengusik hati beliau, ada sesuatu yang membuat hati beliau bersedih, maka yang beliau katakan kepada Bilal bin Rabah adalah, ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan solat, wahai Bilal, berikan kami ketenangan dengan solat. Kenapa harus Bilal? Karena Bilal adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mendapatkan ketenangan di dalam solat tersebut. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, waju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyejuk mataku itu di dalam salatku. Subhanallah. Ketika gundah gulana, ketika bersedih, ketika banyak masalah, Rasulullah bukan ya pergi ke pinggir pantai misalnya untuk rekreasi. Ya Rasulullah tidak pergi ke atas Bukit Uhud untuk melihat pemandangan kota Madinah misalnya. Beliau tidak pergi berkumpul dengan ya sahabat-sahabat yang lain dan seterusnya, yang banyak kita kerjakan, yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin ketika gundah, ketika galau. Maka yang dilakukan adalah pergi ke warkop misalnya, ya bertemu dengan teman-temannya, ya bercanda, tertawa, atau pergi ke tempat-tempat rekreasi dan seterusnya untuk menghilangkan kepenatan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya ketika mendapatkan sesuatu yang membuat hati beliau sedih, maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Dan kaum muslimin sebagian, yakni na'udzubillahi min dzalik, sebagian kaum muslimin terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang mereka katakan adalah arihna anis salati, jadi bukan arihna bis shalah, tapi arihna anis shalah, istirahatkan kami dari salat. Maksudnya istirahatkan kami dari salat adalah ya tidak usah azan, kita masih mau bekerja, yang di sawah masih mau mengerjakan, masih mau melanjutkan pekerjaannya. Kalau azan, ya azan lagi. Seakan-akan ya ada beban di dalam dirinya kalau azan. Ya seakan-akan salat itu merupakan musibah baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kebalikan dengan apa yang dialami, yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan berzikir kepadanya, maka hati itu akan menjadi tenang. Ya, jadi masing-masing kita jemaah sekalian memeriksa diri kita. Ketika kita sedang gundah, ketika kita sedang bersedih, kemudian kita tidak bisa mendapatkan ketenangan dari zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bertanya kepada diri kita, mungkin ada yang salah di dalam hati kita. Karena tidak mungkin Al-Qur'an tersebut bohong, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Kemudian ada orang berzikir justru tambah gundah, tambah galau, tambah sedih. Maka bukan ayatnya yang salah, tapi yang salah boleh jadi ada penyakit di dalam hati kita. Boleh jadi banyak noda-noda hitam yang menutupi hati kita, sehingga zikir sudah tidak mempan lagi. Yang mempan cuman kalau berkumpul dengan teman-temannya, yang mempan cuman kalau pergi rekreasi ke sana kemari. Maka
ya kita perlu untuk bermuhasabah, perlu untuk mengintrospeksi diri kita. Mungkin ada yang keliru selama ini dan kita tidak menyadarinya. Para sahabat dan Rasulullah SAW, ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya akan menjadi tenang. Bahkan majelis ilmu seperti ini, ya dia merupakan rawdhatun min riyadil jannah. Dia merupakan taman di antara taman-taman surga. Sehingga ketika ada orang yang bermajelis ilmu kemudian tidak mendapatkan ketenangan di dalamnya, ini juga ada sebuah masalah yang harus dia perbaiki. Karena Rasulullah mengatakan tentang orang-orang yang bermajelis ilmu seperti ini, wa ghasyat 'alaihimur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah. Ketenangan akan turun kepadanya, ya, kepada orang-orang yang sedang bermajelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, dan seterusnya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua adalah Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dilarang salat pada waktu tersebut, dan juga dilarang salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ini juga waktu yang terlarang salat di dalamnya. Dan maksud salat yang dilarang di sini adalah salatut tatawwu, salat tatawwu. Adapun salat-salat yang ada sebabnya, salatu dzati sababin, salat-salat yang punya sebab, maka boleh kita kerjakan pada waktu kapan saja. Bahkan pada waktu-waktu yang terlarang boleh kita kerjakan. Nah, apa bedanya antara salat tatawwu dengan salat dzatu sabab? Salat tatawwu, salat yang tidak ada sebabnya, yang kalau kita mau kerjakan, kalau kita mau misalnya mau berzikir kepada Allah dengan salat, boleh kita salat. Namanya salat tatawwu. Misalnya setelah salat duhur, kita sudah salat sunnah setelah duhur di masjid atau di rumah. Kemudian ya jam 2 siang misalnya kita rasanya mau salat, maka kita boleh salat 2 rakaat, 4 rakaat atau berapapun. Namanya salat sunnah tatawwu yang tidak ada sebabnya. Adapun salat sunnah yang ada sebabnya, seperti salat sunnah tahiyatul masjid. Sebabnya adalah karena kita masuk masjid, dan sebagai penghormatan kepada masjid maka kita salat sunnah 2 rakaat. Ini salat yang ada sebabnya. Atau salat jenazah. Salat jenazah, ada orang yang meninggal setelah salat asar, atau ada orang yang mau disolati setelah salat asar, boleh kita solati. Karena salat ini adalah salat yang ada sebabnya. Atau salat gerhana, gerhana matahari. Misalnya gerhananya terjadi di waktu asar, setelah asar misalnya. Boleh kita salat gerhana. Atau gerhana bulan, gerhana bulannya terjadi setelah salat subuh, 5:30 misalnya, maka boleh kita kerjakan. Karena salat-salat sunnah yang ada sebabnya itu tidak masuk dalam larangan pada hadis ini. Di antara salat yang ada sebabnya adalah ya salat qadha. Ya salat qadha. Apakah mengqadha salat wajib ataukah mengqadha salat sunnah rawatib? Mengqadha salat wajib misalnya ada orang yang tertinggal salat duhurnya, lupa. Dia lupa salat duhur. Nanti dia ingat setelah salat asar. Nah, boleh dia kerjakan pada waktu tersebut dan tidak mengatakan ini kan waktu terlarang. Tidak, dia kerjakan pada waktu tersebut. Atau misalnya ya orang yang sudah rutin mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian suatu ketika dia terlambat. Akhirnya pada saat dia ke masjid, dia dapati orang sudah salat, sementara salat dia masuk dan belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Maka dia boleh mengqadha 2 rakaat sebelum subuh, dikerjakan setelah salat subuh. Padahal ini merupakan waktu yang terlarang, tapi boleh. Ini adalah mengqadha salat sunnah rawatib. Ya, mengqadha salat sunnah rawatib. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya kita rutinkan ya setiap hari. Pokoknya setiap salat subuh, nanti setelah salat subuh baru salat 2 rakaat. Besok salat sunnahnya setelah salat subuh lagi.
Ya, jadi seakan-akan sudah bukan lagi sholat qobliyah, tapi sholat ba'diyah. Setiap hari seperti itu. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, karena rukhsah itu tidak boleh diperlebar. Ya, rukhsah bagi orang yang memang sudah rutin mengerjakannya sebelum sholat subuh, kemudian tiba-tiba mungkin karena kecapean akhirnya terlambat bangun ke masjid sudah rakaat pertama, maka setelah sholat boleh dia sholat 2 rakaat. Dan juga sholat tahajud, ya, pokoknya sholat sunnah yang sifatnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah suatu ketika tidak sempat mengerjakan sholat tahajud di malam hari, maka Rasulullah mengqadanya di pagi hari. Diqadha di pagi hari, yang dimana Rasulullah kebiasaannya adalah mengerjakan sholat tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat, semuanya 11 rakaat, dan beliau mengqadanya di pagi hari 12 rakaat. Ya, 12 rakaat, karena sholat witir ini ya kalau di pagi hari sudah tidak boleh lagi witir. Ya, karena ada witir di siang hari, ada witir juga di malam hari. Kalau tidak sempat mengerjakan witir di malam hari dan dikerjakan di siang hari atau di pagi hari, maka dikerjakan dengan jumlah yang genap. Karena witirnya sholat-sholat siang itu adalah sholat maghrib. Ya, sholat maghrib merupakan witirnya sholat-sholat yang kita kerjakan di siang hari. Adapun witir yang kita kerjakan di malam hari itu merupakan witirnya sholat-sholat malam yang kita kerjakan, mulai dari isya, kemudian sholat tahajud. Witirnya nanti adalah ya yang kita kerjakan di akhir malam dan seterusnya. Ya, sholat-sholat yang punya sebab, sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya boleh kita kerjakan, bahkan meskipun di waktu-waktu yang ya terlarang. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.